Hai 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 pecinta sepak bola Indonesia, ketemu lagi di Dunia Timnas Indonesia Channel. Kali ini kita akan membahas berita-berita terbaru tentang Timnas Indonesia dan para pemainnya. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan berita menarik dari channel ini. Kalau sudah, kami ucapkan terima kasih. Misi Timnas Indonesia berhasil. Dua kali menang lawan Timor Leste, ranking di FIFA bakalan naik. Hasil gemilang diraih Timnas Indonesia kala berjumpa Timor Leste di laga uji coba pada Minggu 30 Januari 2022. Dalam laga persahabatan yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar Bali, Timnas Indonesia menang telak 3-0 melawan Timor Leste. Adapun gol dari Timnas Indonesia dicetak oleh Terence Puhiri pada menit ke-5, Ramiro Mekic pada menit ke-41, serta satu gol dari Ricky Kambuaya di menit ke-72. Pertandingan Timnas Indonesia versus Timor Leste ini mengantarkan nama Ricky Kambuaya sebagai bintang laga alias man of the match. Ricky Kambuaya berhasil mengemas 2 assist dan 1 gol. Timnas Indonesia membuat beberapa perubahan pada pertandingan ini. Sintayong menurunkan banyak pemain baru, termasuk Marcelino Ferdinand, Bayu Fikri, Ronaldo Kwate, hingga Terence Puhiri. Perubahan ini cukup membawa dampak positif bagi permainan Timnas Indonesia. Pasalnya, Garuda Asia tampil lebih menyerang dan tidak ragu menghadapi permainan Timor Leste yang cukup cepat. Buktinya, hanya butuh 5 menit untuk Timnas Indonesia memecahkan kebuntuan. Akselerasi Ricky Kambuaya melewati 3 pemain sebelum memberikan umpan kepada Terence Puhiri, nama terakhir, dengan mudah menaklukkan Junildo Manuel dari jarak dekat. Berhasil unggul 1 gol tidak membuat Timnas Indonesia puas. Mereka menekan pertahanan Timor Leste melalui lini tengah. Marcelino Ferdinand mengancam gawang dari Timor Leste melalui sepakan jarak jauh, tetapi masih bisa ditepis oleh Junildo Manuel. Timor Leste memberikan perlawanan memasuki 15 menit babak pertama berjalan. Penuh dengan pemain muda, tim asuhan Fabio Jacome Maxwell da Silva ini mengandalkan kecepatan dari Paulo Galli dan juga Senifio Mirontes. Berulang kali, kedua pemain ini sukses melewati hadangan dari Alvendra Dewangga dan Fahrudin Arianto yang menjadi starter di laga ini. Peluang terbaik Timor Leste datang dari sepakan jarak dekat Joao da Costa, tetapi masih bisa diamankan oleh Nadeo Argawinata. Pergerakan lini tengah Timor Leste juga cukup menyulitkan Indonesia, membuat Rahmat Irianto harus bekerja sangat keras di babak pertama. Memasuki setengah jam laga berjalan, Timnas Indonesia mulai kembali permainan mereka. Peluang datang melalui sepakan Marcelino Ferdinand dari jarak dekat, tetapi sayang masih terlalu lemah. Dan akhirnya, Timnas Indonesia berhasil mengandalkan keunggulan di menit ke-41. Bermula dari umpan Ricky Kambuaya, Ramiro Mekic menaklukkan Junildo Manuel melalui sepakan indah dan mengubah skor menjadi 2-0. Di babak kedua, Timnas Indonesia siap mengendurkan serangan dan tetap menekan pertahanan Timor Leste. Marcelino Ferdinand menjadi motor serangan Timnas Indonesia dan menjadi momok bagi lini belakang Timnas Timor Leste. Terus menekan, Timnas Indonesia baru bisa mencetak gol di menit ke-72. Adalah Ricky Kambuaya yang berhasil mencetak gol cantik dan mengubah skor menjadi 0-3. Hasil ini tidak berubah hingga pertandingan selesai. Bagaimana menurut kalian? Cukup sekian berita yang kami rangkum. Sampai jumpa di berita selanjutnya.